Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tangan saya ada Samsung Galaxy A33 5G. Di RAM 8/25 dengan harga 5.300.000. Oke, kita langsung unboxing saja ya. Kita tarik ya. Jadi ini kotaknya lumayan tipis ya. Ini menandakan sudah tidak ada. Ini menandakan tidak ada batok chargernya ya, atau adaptor charger ya. Untuk ini buku petunjuknya di dalam sini ya. Dan untuk HP-nya sendiri di sini. Ini bisa dilihat. Dan untuk ini Super AMOLED display dan quad kamera 45 megapiksel with OIS. Ini sudah IP67, tahan air dan debu ya. Oke, ini dia, kita buka ya HP-nya ya. Kita tunggu. Ini sudah Samsung Galaxy dan muncul ini. Sambil menunggu, kita lihat dulu dia 4 kamera belakang ya, dilengkapi LED flash. Dan ini kode emailnya, maksud saya. Kita pakai bahasa Indonesia. Oke, kita mulai. Setuju lainnya. Lewati. Berikutnya lanjutkan. Oke. Berikutnya lainnya setuju lewati saja. Berikutnya lewati selesai. Kita masuk ke kameranya. Kamera selfie-nya. Videonya. Potret. Thank you.
Kita pilih lainnya. Dan untuk di sini ada video pro sekali pengambilan atau single tag, ada panorama, gerak lambat, gerak cepat lambat, dan ada makro hyperlapse dan zona air doodle Bixby Vision. Jadi itulah unboxing dan review ringkasnya ya. Dan untuk aplikasi bawaannya sendiri, ini bisa dilihat ada Netflix, telepon, ada Play Store dan Galaxy Store, Facebook dan lain-lain. Tinggal dibikinkan akun ya. Ada Samsung Gift Indonesia. Jadi itulah unboxing dan review ringkas untuk Samsung Galaxy A33 5G ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sini di dalam sini ada kabel USB Type-C nya. Oke, sekian.